kabarnya Rio? Ayo kabar kamu. Ya lempar sama bor. Si pelintir pelintir kabarnya di pelintir pelintir. Jangan ada ini dia nggak sambar petir. Kali sini jangan curi. Ayo duduk manis. Lihatlah lihat semua. Gosip-gosip artis cuma ada di sini. Hey, gosip apa sekarang? Gosip yang lagi rame. Ada Ihsan dan Denada. Gak pernah berduaan. Kenapa ya? Iya, kemarin kan mereka deket banget, mana-mana bener. Berdua sama anaknya juga. Iya. Sekarang kalau ketemu tuh awkward, mereka nggak teguran, Pak. Bener, aduh. Oh. Coba sebelum kita bahas, kita lihat kita punya videonya. Ini dia. Berita heboh dari mantan pasangan bombastis ini mulai naik lagi ke permukaan loh. Wah, ada apa lagi sih? Padahal Abang Ihsan dan Mbak Dena sepertinya baik-baik aja. Usut punya usut, ternyata kedua insan ini diberitakan tidak ingin bertemu di berbagai acara. What? Masa sih? Aduh, sebenarnya rekayasa apa lagi sih yang kalian buat? Emang masih kurang yang kemarin itu? Ups, maaf deh, sukanya plus. Nah, coba Ihsan sekarang klarifikasi berita kebenarannya gimana biar semuanya jadi jelas sejelas-jelasnya ya, Cin. Oh. Nah. Emang masih kurang rekayasa yang udah dibikin. Oh, jadi ini cuma rekayasa. Oh. Coba jelaskan ke kita semua apa yang sebenarnya terjadi sama kisah cinta kamu dengan dia. Sebenarnya nggak ada apa-apa. Okay. Sebenarnya baik-baik saja. Ya di luar aja mengheboh-hebohkan. Ah tidak mungkin. Ah nggak mungkin. Kemana-mana ada dia, nempel. Ada kamu. Iya. Berarti udah nggak pacaran. Saat ini ya udah enggak. Oh, tapi benar itu beritanya kalau kalian tidak mau dipersatukan dalam setiap acara? Satu acara enggak apa-apa. Enggak sih, kalau emang rezeki kenapa enggak? Oh gitu. Jadi tetap mau profesional ya? Iya enggak apa-apa. Berarti dong. Berarti kalau off air lagi bareng-bareng tegoran apa enggak kira-kira? Insya Allah tegoran. Iya, sebenarnya juga yang tahu. Sebenarnya dulu itu adik, kita kan sebenarnya dulu tuh pada kenapa? Pacaran. Orang ketiga atau kenapa? Pacaran enggak dulu nih yang benar? Kalau ditanya pacaran itu tadi kan lope-lope, berarti kan sempat pacaran. Ya. Orang tua udah saling ketemu. Nah. Kemarin beneran pacaran, putusnya juga beneran. Oke, okay. Putusnya tapi, beneran. Uh-oh. Tapi kabar yang saya dapat biasa aja, Bu. Kamu itu tidak bisa berkomitmen dengan perempuan. Dan kamu digambarkan sedang dekat sama someone special. Oh. Ya gosip lah sama siapa. Kalau memang aku udah dekat sama seseorang, pasti aku tunjukin kok ke orang-orang.